selamat datang kembali di channel saya, masih dengan saya Dan. Hari ini saya akan bahas uji kompetensi 9 ya, MTK kelas 7, kurikulum 2013, semester genap punya ya. Oke, langsung nomor 1, ini bagian pilihan gandanya. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu adalah titik-titik. Observasi, angket, kuesioner, dokumen. Data tentang tinggi badan, berarti kita harus lakukan pengamatan kan? Kita harus mengukur langsung berapa tinggi badannya supaya kita tahu. Nomor 8, selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan ada di kelas titik-titik. Selisih tertinggi laki-laki dan perempuan. Ya, tinggal kurang ya, ABCD. Pilihan gandanya ABCD, kita cek. Ini selisihnya 4,18 berarti 4. Ini selisihnya 1. Ini selisihnya 7. Udah pasti menang, berarti jawabannya 7C. 7C berarti jawabannya C. Yang ini D.
itu ada pada hari Senin. Berarti jawabannya A, Senin ya. Ini cukup mudah, tinggal melihat saja ya data-data yang ada pada grafik atau diagram garis ini. Selanjutnya nomor 15, kenaikan suhu badan diva tertinggi terjadi pada hari titik-titik tertinggi. Berarti kita tinggal lihat grafiknya yang naiknya tinggi, ini kan biasa-biasa aja. Nah ini naiknya tinggi ya, curam gitu ya. Berarti Selasa Rabu. Oke, ada ya B, Selasa Rabu. 16, penurunan suhu badan diva tertinggi pada hari titik-titik. Penurunan berarti cari yang dia turun, yang curam. Nah ini dia nih yang curam nih ya, ini kan landai-landai biasa aja, ini yang curam Rabu Kamis. Jadi jawabannya Rabu Kamis, penurunan suhu badan diva tertinggi terjadi pada hari Rabu Kamis. Nah ini tidak ada ya, tidak ada optionnya, kalian buat aja jawabannya sendiri, Rabu sampai Kamis. Oke, nomor 17, suhu badan diva stabil terjadi pada hari stabil tuh yang lurus ya, tadi ada saya lihat, ah ini dia yang lurus ya, itu pada 37 derajat Kamis Jumat. Oke, Kamis Jumat berarti ada jawabannya D. Sip ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 18. Untuk menyelesaikan soal nomor 18 sampai 20, perhatikan diagram lingkaran berikut. Oke, kali ini dengan diagram lingkaran nomor 18, jika suara terbanyak menjadi ketua OSIS, maka yang menjadi ketua OSIS adalah titik-titik. Nah, kita tinggal lihat yang persentasenya paling banyak. Di sini persentase paling banyak adalah Nabila ya, dengan 22%. Berarti jawabannya adalah Nabila C ya. Oke. 19. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya. Share juga bila perlu dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, bye-bye.